Empat siswa laki-laki dan tiga siswa perempuan berdiri dalam satu barisan. Banyaknya cara agar ketiga siswa perempuan berdampingan di barisan tersebut adalah, jadi siswa perempuan ini permutasi ya, kalau baris seperti ini sama dengan tempat duduk ini dalam satu paket. Laki-lakinya ada empat, ya, ini di paket yang terpisah. Intinya perempuan harus berkumpul, ya. Nah, ini untuk mengatur 1, 2, 3, 4, 5, 5 paket ini ada berapa cara? Ya, 5 faktorial. Ya, 5 faktorial untuk mengatur ke 5 kotak ini ya. Kotak kecilin laki-laki, kotak besar ini adalah kelompok perempuan. Ya, jadi ini permutasi ya, N, P, R. Kalau N-nya sama dengan R ya, cukup N faktorial ya. Jadi ini N faktorial per N dikurangi R faktorial. Kalau ini sama kan tinggal ini aja ya. Kalau 0 faktorial itu kan 1. Sekarang untuk ngatur perempuannya sendiri di sini ada 3 orang pada dasarnya. Nah, untuk ini ngatur ininya ada 3 faktorial ya. Jadi sama 3B3 ini 3 faktorial. Nah, ini dikalikan ke sini 3 faktorial. Jadi ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1. Ini 6 ya. Ini 6, ini adalah 20. Ya, ini 6, 6. 6 kali 6, 36. Ya, 36 kali 20. Ya, jadi 7, 2 kan, kali-kalikan 2, 36, tambah 0, 1. 7, 20. Jawabannya adalah yang A. B, ini pembahasan untuk nomor 6.